iTunes to believe us. Oh. Okay, hi guys. Jumpa lagi dalam channel Fly. Kali ni aku nak macam dekat ada labu, guys. Ni spot dia macam ni. Spot dia macam ni. So aku cubalah. So aku nampak ada harung buah anak itu. So aku nak cuba tengok apa jadi. Sebelum ni aku pernah datang ini, aku terlepas agak monster juga, guys. Tapi hari ni aku kena repeat nak apa? Cari harung kat sini lah. Untuk dapatkan harung kat sini, aku cuba pakai SPP, guys. Anak harap ada lah. Cekuk. Okay guys, jom tengok, stay tune. Okay guys, jom kita try tengok ada tak harung kat sini. Harap-harap ada. Kena gas. Oh. Kena gas. Alhamdulillah. Sudah gas. Allahu Akbar. Waduh, guys. Size, guys. Cool. Waduh. Monster, guys. Naik, guys. Alhamdulillah. Tak baik lah. Ini memang monster, guys. Tak tahu berapa berat ni, guys. Aku rasa sekilo lebih dia ni. Aku sengah lebih dia ni. Padu. Alhamdulillah, guys. Monster naik, guys. Tak sia-sia aku datang labu ni, guys. Memang monster, guys. Ni padu. Size mantap ni, guys. Alhamdulillah. Aku nampak dia main kat situ tadi, guys. Kat situ. Kat situ tadi, guys. Aku sampai-sampai nampak main kat situ. So aku try agak susah jugalah nak makan sebab air cetek, guys. Tapi alhamdulillah, bantai je kat umpan. Padu, let's go. Jalan yang lagi. Jom kita cuba, guys. Harap-harap ada lah. Monster kat situ. Nak muncul arwah ni kadang-kadang bukan sekejap tanya mudah.
Kat ni guys, tak nak makan umpan. Puh. No way. Dia bukan macam rempit. Rempit senang. Nampak satu umpan. Boom, dia ambil. Allahu Akbar. Ayah. Tak lekat guys. Aduh hai. Pandi duduk ah. Baterai. Dia tahan saya tu. So guys, dah kecoh dah umpan guys. Dah kecoh umpan tadi guys. Kita nak ambil guys. Besar guys. Nampak badan tu. Kena gas. Oh kena gas. Oh kena. Oh sudah sudah. Oh. Oh tu dia guys. Alhamdulillah seekor lagi guys. Saiz padu guys. Oh. Fuh. Saiz padu guys. Oh, aku nampak lebih tadi dia kejar umpan. Try, mau juga dia ambil. Alhamdulillah, padu lah. Mantap. Kita bayar. Alhamdulillah, guys. Lagi satu ekor, guys. Saiz monster, guys. Saiz padu ni kan. Terbesar lah arwah ni, guys. Oh, arwah kedua kita. Oh. Dalam sekilo lebih ni. Padu ni. Yang pertama tadi mungkin sekilo lebih. Dekat 2 kilo. Yang ni dalam sekilo lebih. Alhamdulillah. Memang betul-betul mencakup tadi guys. Balik labu ni padu guys. Banyak haram soal lagi. Tadi ada sambal-sambal yang tak kena guys. Tapi itulah aku tak tak mahu. Tak boleh reverse balik. Tiba-tiba ada yang keluar kata sambal guys. Aduh. Mantap. Kepala.
tempat bantu lah ni. Ini guys, dah try agak lama juga. Tak ada lagi sambaran. Jadi dah spot lah. Jom kita masuk limo tengok. Jadi harap-harap dah nasi. Okay guys, jom tengok selimo jap. Jom, nak dekat adik. Pot limo makin teruk guys. Macam ni kat dia. So nak masuk dalam pun tak semangat masuk dalam. Berapa petang lah ni. So kuasa try kat sini lah. Kalau rezeki tu ada, insyaAllah dia ambil umpan. Itulah cerita kat sini. Nak masuk dalam memang lah. Bila semak macam ni tak ada payah mancing ni. Okay guys, aku nak ambil lah terkasih aku petang ni. So aku dapat ada ekor dekat kampung Labu tadi. Ekor sas monster guys. Ada juga sambaran-sambaran yang tak akad dan tak kena. Jadi jalan balik ni aku cubalah singgah walaupun dalam setengah jam lebih kurang itulah. Aku nak tengok spot limo ni, nak survey lah tempat dia. Sebab dah beberapa hari tak hujan ni, jadi air dia makin teruk guys. Macam ni lah, lumut-lumut macam ni kan. Jadi agak susah nak cari ikan kalau kita tak ada masa. Macam aku sekarang ni sampai lambat-lambat. Jadi aku tak try sangat lah. Aku cuba tengok air, kita try sekejap tengok. Memang tak ada sambaran, jadi tak ada masa nak pujuk ikan. Ni kalau nak datang boleh datang. Try lah, tapi kena awal lah pagi. Boleh pujuk, ada arwah di sini. Tapi cuma aku tak ada masa sekarang ni. Ya, sekarang balik dah ni. Okay guys, sebelum tu aku nak ucap terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel aku. So korang enjoy dengan video-video yang lepas. Dan video ni yang dah subscribe banyak, yang belum subscribe, kasih subscribe guys. Oh, yang jaya satu-satu aku. Okay guys, jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.